Hasil lengkap, semifinal, Korea Masters 2024, hari Sabtu, 9 November. Di semifinal ganda putra, Aron Chia, Soh Woyik, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Wang Qilin, dengan skor 21-17 dan 21-16, dalam durasi 36 menit. Di semifinal ganda putra, Ki Dongju, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Jin Yong, Kim Won Ho, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 19 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Aron Chia, Soh Woyik, akan melawan Jin Yong, Kim Won Ho. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin, dengan skor 21-10 dan 21-11, dalam durasi 36 menit. Di semifinal ganda putri, Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Kim Bo Ryong, Kim So Yong, dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 7 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, akan melawan ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putra, Wang Zhengxing berhasil mengalahkan pemain Korea, Cho Gyeonyeop, dengan skor 9-21, 21-15, dan 21-10, dalam durasi 1 jam 8 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Kunlavut Vititsarn berhasil mengalahkan pemain India, Kiran George, dengan skor 21-12 dan 22-20, dalam durasi 53 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Kunlavut Vititsarn akan melawan Wang Zhengxing. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian, dengan skor 21-13 dan 21-13, dalam durasi 36 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Han Qianqi berhasil mengalahkan unggulan pertama, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-18 dan 21-8, dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Han Qianqi akan melawan Putri Kusuma Wardani. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Han Qianqi. Di semifinal ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Ko Sung Hyun, Om Hye Won, dengan skor 21-18 dan 21-7, dalam durasi 36 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 16-21, 21-14, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 7 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, akan melawan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Kuo Xinhua, Chen Fanghui.